Oke, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel aku. Di video kali ini kita akan unboxing lagi. Sebelum mulai, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya guys. Like, komen, dan share. Nah, di video kali ini kita akan unboxing Scarlett Whitening Body Care. Langsung aja kita unboxing ya guys. Nah, yang pertama aku beli Brightening Shower Scrub yang varian mango. Nah, yang kedua aku beli body lotion varian freshy. Dan yang terakhir body scrub. Langsung aja kita unboxing guys. Nah, yang kedua kita akan unboxing body showernya, guys.
Nah, aku akan coba di tangan ya, guys. Nah, manfaat menggunakan shower scrub dari Scarlett ini adalah yang pertama mencerahkan kulit secara merata, yang kedua melembabkan kulit, yang ketiga membuat kulit jadi lebih halus, yang keempat menjaga kesehatan kulit, dan yang kelima meregenerasi kulit, yang keenam menjaga kulit dari paparan sinar matahari secara langsung, dan yang terakhir mengangkat sel-sel kulit mati. Kandungan glutathione dan vitamin E yang terdapat dalam setiap tetes produk Scarlett Whitening ampuh membuat kulit lebih putih, lembab, kenyal, fresh, dan pastinya sehat, serta aman karena sudah teruji oleh BPOM. Nah, manfaat Scarlett Whitening Body Scrub ini adalah dibuat khusus untuk kamu yang ingin mencerahkan kulit tubuh, mengandung glutathione dan butiran vitamin E. Juga terdapat butiran scrub yang mampu mengangkat sel kulit mati dan kotoran yang menumpuk di kulit tubuhmu. Nah, yang terakhir manfaat dari Scarlett Whitening Body Lotion varian Freshy adalah memutihkan dan mencerahkan kulit, menutrisi kulit, melawan penuaan dini, melindungi dari sinar UV dan polusi, menyegarkan dan memberikan keharuman yang tahan lama. Nah, total item ini adalah 160.000 ya guys, dan satu itemnya itu adalah 52.000 guys, karena dapat diskon. Nah, jika kalian tertarik, kalian bisa lihat di link deskripsi bawah ya guys. Nah, itulah video unboxing dan sedikit pembahasan tentang manfaat Scarlett Whitening. Semoga bermanfaat ya guys. Nah, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa nonton video-video sebelum ini dan nantikan video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.